dan serial bagi para pecandu gol menawan kembali hadir menghiasi layar kaca Anda di Sabtu siang ini. Semua kami rangkum dalam World Top 7 Goals. Di posisi ketujuh, mengawali dari Liga Australia. Sepakan cantik Isaiah Sanchez ke arah pojok kiri gawang tak bisa diantisipasi kiper Ben Kennedy. Gol ini sekaligus menutup pesta gol Adelaide United. Kala menjamu Newcastle Jets di Estadio Alberto Gallardo dengan skor telak 7-0. What a beauty! What a great way to finish the game. You can pick that way. Bergeser ke ranah Matador, di nomor 6 tersebut nama Francisco Pitti. Dalam lanjutan Liga Spanyol Jornada 20, di mana Granada menyambangi markas Deportivo. Setelah mengecoh beberapa pemain belakang Super Depor, Pitti menghempaskan lesatan cantiknya ke arah tiang jauh. Barakuda. Di urutan kelima, kita menuju Prancis. Meneruskan umpan Juliet Ferret, sepakan keras kaki kiri Damian Da Silva langsung menghujam deras ke gawang Rennes yang dijaga Costil. Sayang, gol penutup kemenangan ini tak mampu mendongkrak posisi Caen dari zona degradasi dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. Peringkat keempat, tersebut nama Paul Pogba yang semakin sering mencetak gol menawan. Kali ini giliran Chievo Verona yang jadi korbannya. Masuk ketiga besar, giliran pemain veteran tunjukkan kelasnya. Ungkapan makin tua makin menjadi, pantas ditunjukkan kepada Alvaro Recoba. Pasalnya, pria berusia 38 tahun unjuk gigi lewat gol indahnya melalui sepak pojok dalam final Copa Antel 2015 kontra Sportivo Luceno. Posisi runner-up berasal dari pertandingan persahabatan Divisi 2 Jerman St. Pauli menjamu klub Divisi 2 Swiss FC Winterthur. Gol ini makin istimewa karena Julian Koch membuat gol tersebut hanya dalam waktu 5 detik setelah laga dimulai. Dan posisi puncak milik gol akrobatik Sergio Blanco dalam Peruvian Primera Division kalah Sporting Cristal menjamu Liga de Quito. Well, talenta Latin kembali puncaki daftar World Top Goals pekan ini. Akankah pemuncak lesatan menawan pada pekan depan berlatar dari tanah yang sama? Temukan jawabannya hanya di One Stop Football World Top 7 Goals Sabtu mendatang.